Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hunting Alam Liar bersama saya. Coba untuk nganggung belibis kan kawan. Sana pecuk kan kan. Nganggung belibis. Nah ini tempat sanggungan saya kan kan. Setelah sekian lama saya nggak pernah hunting kan kan ya. Kali ini saya akan hunting nyanggong belibis karena sekalian perdana hunting dengan unit baru kan kawan sana kan kan. Nah, unit baru kan kan ya, bukan unit sultan kawan kan, unit murah. Yang penting akurasi mantap. Oke kan kan, pantau terus, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, lanjutkan kan. Kita lanjut. Kan kan ya, oke kan kan, jadi sana ada penampakan burung pecuk ya, burung pecuk dengan sana pecuk kan kan. Nah sana ya, oke kan kan, sana pecuknya. Terus belibisnya ada di dekat-dekat sini kan kan. Tertutup. Ada ini belibis dengan pecuk, cuma nggak kelihatan belibis, nggak jelas. Ambil hasil poinnya tadi ya. Banyak sekali kawan-kawan. Udah sana kan gue. Cuman belum bisa kita shoot aja ya. Kena kan kan. Aduh, tenang tapi tidak jatuh. Oke. Oke kan kan, ini di sana belibis. Wah, mantap. Cuma masih jauh kan kawan ya. Sekitar berapa itu enggak tahu lah, pokoknya jauh sekali itu. Ini saya zoom ini makanya. Coba lagi kita shoot. Kan terlalu tinggi dotnya.
dua kan kan ya, jas kan kan. Oke kawan-kawan, jadi ini poin kedua ya. Kawan-kawan belibis. Oke. Pertama kali diajak hunting kan kawan. Ini unitnya ya. Unit murah kan kawan. Tapi ya alhamdulillah akurasi mantap lah. Oke kawan-kawan, kita lanjut nyanggong lagi. Mudah-mudahan masih ada yang mau datang lagi ini belibisnya ya. Tadi banyak sebetulnya, cuman pas saya datang semuanya kabur. Oke. Oke kan. Jadi ada yang datang lagi, cuman jauh sekali. Sana kan. Nah. Cuman terhalang daun ya. Kelihatan kan ya. Oke, coba kita suka. Poin gagal. Poin. Kita shoot lagi yang satu. Poin lagi kan kan. Alhamdulillah poin kan, poin 3 ekor. Kita ambil poinnya kan. Mantap. Oke. Kawan-kawan, jadi ini ketambahan lagi. 2 ekor ya. 3 ekor tadi, yang satu enggak ketemu kan kawan. Dia masuk di rumput-rumput ya. Jadi cuma 2 ini saya cari-cari tadi setengah mati. Susah sekali karena rumputnya tebal kan. Oke, ini poin tambah lagi 2 jadi 4 ekor kan. Kita tunggu lagi, mudah-mudahan masih ada yang mau datang ya, karena waktu masih sekitar jam 2 ini, masih panjang, mudah-mudahan masih ada yang datang. Oke kan, jadi hunting perdana kan ya, unit baru ini. Nah, ini kan, hunting perdana jos kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan akurasinya mantap terus. Oke, pantau terus, jangan lupa dukungannya kan ya, subscribe. Lanjutkan kan, sepertinya ada yang mau turun ini. Bunyi-bunyi sudah terbang di atas. Oke. Kita tunggu lagi. Kan, jadi pantas saja nggak ada yang datang ya. Ternyata ada orang mukat kan kawan. Pasang jaring kan. Sialan betul, pantas ini nggak ada yang datang ini. Aduh, hai sana. Bagaimana belibisnya mau datang kan kawan? Ada yang ngusir. Lama-lama tak sundasnya itu kan kawan. Lampet betul. Aduh.
Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian dulu ya, karena nyanggong kali ini saya kedatangan tamu tak diundang. Sana kan kawan, di sana ada orang masang jaringan kawan, jadi biarpun ditunggu sampai lama nggak akan datang juga ini belibisnya ini. Padahal belibisnya banyak, cuma tinggal nunggu saja. Cuma karena ada orang pasang jaring sana kan kawan, di atas sana terbang-terbang, nggak bakalan turun karena dekat sekali dengan tempat sanggungan saya ya. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan di lain waktu lagi dan tetap bertahan di poin 4 kawan-kawan belibis. Oke ya, yang satu ekor tadi tidak ketemu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan masih banyak sebenarnya yang terbang kan. Pergi menjauh mereka, jauh entah kemana mereka itu kan ya, karena diusir sama itu ada orang jaring. Oke.